fans Peter Hage kini telah resmi menjadi pemain AC Milan. Winger 20 tahun itu ditebus dari klub Norwegia, Bodo Glimt, dengan tebusan sebesar 5 juta euro atau sekira Rp 87 miliar. Hage bisa dibilang merupakan salah satu talenta muda paling berbakat yang dimiliki Norwegia saat ini. Bagaimana tidak, pasalnya dalam gelaran Liga Norwegia 2020, Hage telah membukukan 14 gol dan 10 asis dari total 18 pertandingan yang ia jalani. Diakui oleh Hage bahwa hal yang aneh untuk meninggalkan Glimt di pertengahan musim. Akan tetapi, transfer ini dinilainya sebagai kesepakatan terbaik yang menyenangkan banyak pihak. Tentu saja saya sedih meninggalkan Glimt. Klub tempat saya berada selama bertahun-tahun. Akan aneh untuk meninggalkan tim sekarang di tengah musim. Tapi Glimt, saya, dan Milan sangat senang dengan kesepakatan ini. Yang terbaik akan datang sekarang, jelas Hage. Seperti dilansir dari Sempra Milan, Kamis, tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kini, Hage siap menyambut petualangan barunya bersama Milan. Bagi Hage, Milan merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gelar juara yang telah dimenangkan oleh klub berjuluk Rossoneri tersebut dari masa ke masa. Maka dari itu, Hage menganggap Milan sebagai klub yang diciptakan untuk meraih kemenangan. Ia pun percaya bisa ikut berkontribusi untuk membantu Rossoneri meraih kejayaan di masa yang akan datang. Saya akan berlatih di sini di Italia selama sisa minggu ini. Kemudian kita akan melihat apakah saya bisa bergabung dengan skuad untuk pertandingan pada hari Minggu melawan Spezia. Terang Hage. Milan adalah salah satu klub terbesar di dunia, dengan 7 gelar Liga Champions. Ini adalah klub yang dibuat untuk menang, dan ingin memenangkan gelar. Saya merasa seperti berada dalam kelompok di mana saya dapat berkontribusi. Tutur winger kelahiran Bodo tersebut, ini adalah grup yang sangat mirip dengan Glimt. Dan saya sangat menantikan untuk memulai karir saya di sini. Ada beberapa legenda klub hebat yang menjadi direktur di klub Milan, dan saya sangat senang dengan cara mereka menerima saya. Pungkasnya. We'll be right back.